Encik. Ho, tahu tak harga dia berapa? Berapa? RM70,000. Hari ni dalam reaksi. Ha, kita nak tengok cerita sambungan. Sambungan. Ha. Daripada Sukri Suliman. Sukri Suliman Production, betul? Yes. Betul lah nama dia. Kau main pajak je. Aku pun ya je. Betul lah. Sulaiman. Sulaiman. Sulaiman pula dah. Typo, typo. Eh, tertinggal. Sukri Suliman Production. Dengan tajuk video dia, RZ RM70K Part 2. So, kira kau betul lah ada sambungan. Sebab kita ni memang tergantung pun. Aku tengok video ni pun baru keluar. Baru berapa? 20 jam yang lepas. Oh, ya? Yeah. Nampak? Oh, baru. Jam yang lepas. So, sebab hari tu kita dah buat part 1. So, kita kena wajib buat part 2 lah. Ya, yeah, wajib. Tahu the whole story. Whole story, yes. Okay, so tak nak buang masa. Play. Eh, gilek-gilek muka aku suami aku ni lah. Sama je hijau politik ni. Ya Allah, muka ni kan siapa dia ni? Mana dia dapat makcik-makcik ni? Cik makcik. Tak boleh bawa langsung ni aku. Tak boleh bawa langsung ni. Nak jumpa dia. Timbak bini dia ke? Eh, apa mana sini? Muka macam siapa ni? Kau kan rumah lah macam. Macam mana kau nak pergi? Mana ada? Kau boleh lalu sini lah apa? Tak ada mimpi nak kabur ni. Tak ada. Mu kalau panggil aku, mesti ada benda ni. Tengok. Ni, jirang kita ni ada benda. Hah? Jirang boleh benda? Eh, aku nak dengar kalau jirang-jirang. Aku nak dengar. Mari lalu ni. Tunjuklah ni. Bawang Rangers Unite. Oh, tak ada berapa aku pergi lalu lah. Baik, baik. Aku tak dengar je kan. Beli-beli benda ni. Kenapa ada sikap macam tu dalam Melayu kan? Melayu-Layu memang Yahudi lah. Mak rasa beli barang ni. Tunggu lah aku tak usah tunjuk tanganmu tu. Tunjuk buluk je. Ni apa? Tu bawa tu. Tu lah. Beli barang ni. RZ warna hijau politik. RZ. Ho, tahu tak harga dia berapa? Berapa? RM70,000. Apa benda? RM70,000? RM70,000? Ho, mahal tu. Mahal. Gada pipi saka ayuh. Tanuh-tanuh saka ayuh. Sanggup tu. Beli ke motor hotlock pakai awal. Buat masuk pula dalam rumah. Nampak tak bunyi start? Ya dah tu. Start dalam rumah. Ha? Kan kita tengok. Eh, elok lah. Oh, hello. Eh. Aku dengar macam tu ziak tu. Ha, foto tu. Ezra tiga ni. Ada juga semua. Ada aku. Hijau politik. Foto awal laki aku dulu. Masa tu, awal laki aku main lak seng lah. And dia ada jaket dengan wai suku lah. Masa tu jatuh guli batin lah. Dia kasi tu lah. Tapi aku alik motor tu semua di rumah. Aku rasa tak bangun lah ke. Pak Ul, makcik. Tu lah ni. Dia buat sekali lagi. Apa makcik ni, Pak? Kira-kira. Dia pula rasa-rasa yang lewat ni. Rasa macam nak panggil pula tukang itu. Tu lah. Kita pun pelik juga apa yang tu dah terasah. Suki. Suki. Bangun. Cari siapa eh? Johnny. Nak tengok untuk RZ harga RM70,000 ni. Oh. Ni lah Johnny tu ni. Ya, apa kata aku? Kau tak buat apa ajak mana sini? Kau ajak? Maksud mana sini nak tengok motor je. Kau kata RM70,000 tu. Kau tengok motor? Silap angle tadi makcik. Alah, budak kau buat ada main taitai tu. Sana kali. Saya duduk seorang dah sedang. Kau taitai tu. Main nak tengok motor. Tunggu saya buat tengok motor je. Tunggu dulu lah kita. Bila? Datanglah mari tengok. Mari tengok.
Ni ah, masih nak tengok motor dia. Biasa je. Ish. Eh, ni lelek motor aku suami aku ni ah. Sama je hijau palitik ni. Ya Allah, beli ke siapa ia ni? Saya tak beli dengan tok lelaki orang. Saya beli dengan budak ni eh. Mau beli dengan budak mana? Budak duduk hujung kapung tu. Umur mana dia? Sebab saya lah warna kuning, kayu. Umur warna kuning, kayu tu kaduk orang lain, umur aku. Ya betul makcik. Lama bila awak mau beli budak tu? Azing lah saya, asing gemuk-gemuk putih-putih. Azing tu anak aku. Saya anak dia dua. Itulah nak beli. Recek molek. Awak pelik sikit. Kok? Mutu aku ni, mutu aku. Mutu aku ni. Eh, tak boleh main klik-klik itu makcik. Saya beli duit saya. Lepas tu awak kira ni. Aku sakit hati dah ni, gerak aku. Aku balik dia aku jumpa dengan Azia. Aku kena cari kot dia. Aku kena kira dulu. Dia kuat kira dengan mu pulak kadang-kadang. Aku kena balik cari dia dulu. Aku tak sabar dah ni. Ni kalau gitu, kalau mesti nak motor ni, saya nak balik aduh saya. Apa, mesti pandu motor ni, kita kira pulak. Nak balik jumpa Azing dulu ni. Aku gerak dah ni, okey? Anak dia jual motor. Mak harap tak tahu. Pula, lebang nak lipat pula. Hai, assalamualaikum. Amin. Alright guys, so sampai di sini saja dia punya cerita. So ni pun tergantung lagi. Tergantung. Aku rasa dapat bateri lah. Panjang lagi. Azim tu siapa? Azim tu budak gemuk awal-awal tadi tu. Yalah, tak maksudnya dia apa belum jumpa lagi lah. Dia just mak dia belum interaction yang sangat-sangat singkat lah untuk dia. Kalau ikutkan ni untuk introducekan satu karakter tu takes like less than 5 minit lah. Lama. But anyway, satu jalan cerita yang menarik. Kita nak tahu apa yang berlaku dengan Azim tu. Dan macam mana Azim tu plan untuk jual ni. Dan mana pergi duit RM70,000 tu. Apa dia buat dengan RM70,000 tu. Tapi dalam episod 2 ni aku rasa makcik tu memang OP lah. Power lah dia memang power. Mana dia jumpa makcik. Tapi makcik ni memang ada bakat lah berlakon. Hebat lah. Aku memang suka Selang Terengganu ni. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab aku pernah bekerja kat sana dan aku pernah duduk sana. Jadi aku memang minat betul dengan Selang Terengganu ni. Aku faham semua. Faham Melaka kita. Faham. Faham Melaka. Aku kurang sikit lah. Mau berahi tak? Tak. Kau buat pun muda berahi? Tak lah. Mau berahi tak makan ikan? Tak. Tak berahi apa? Ayam. Ayam? Kawai. Ada satu cerita. Kawai berahi. Ada satu cerita dulu. Masa aku belajar kat Kuantan. Aku satu kawan ni tengah tu. Orang panggil dia Peja. Okey. Nama dia Faizal, orang panggil Peja. Dia tanya, "Ai. Benda. Dia mau berahi makan tak?" Masa dia kata mau berahi ke dok? Aku berahi tu coking naik. Aku tahu berahi tu coking naik. Aku cakap, "Ha, berahi? Tak. Apa muda weh makan? Sudah ke?" Jap. Selera. Berahi tu maksudnya apa? Macam selera. Kau nak makan ke tak? Kau boleh makan ke tak sampai like that? Sejak waktu tu sampai sekarang aku ingat peristiwa tu. Bila first time aku dengar perkataan berahi. Nafsu nak makan. Bahasa-bahasa Terengganu ni orang Pahang belah Kuantan cakap macam dia orang juga. Tapi dia pada aku bahasa Terengganu ni comel. Kalau compare Kelantan, complicated sikit. Dia punya slang pada aku deep. Dia pekat lah. Pekat. Deep. Susah untuk orang luar faham. Tapi kalau bahasa Terengganu ni, pada aku dia comel. Terengganu ni lagi senang faham daripada Kelantan. Benda. Mumak benda. Mumak benda. Dah buat apa dia gini? Oh Allah, berat. Oh Allah. Berat nanang. Jadi pada aku, bahasa Terengganu comel. Jadi bila tengok Syukri Sulaiman, aku sedih pun dengan Nu. Jadi dia buat cerita-cerita dan menggunakan bahasa tempatan dia. Jadi aku rasa sangat selesa untuk menonton cerita-cerita dia. Jadi kita faham lah. Aku tak tahu mau faham ke tak apa dia cakap tu. Ada subtitle. Subtitle. Aku kurang dengar sikit lah dia cakap. Lebih kepada baca subtitle lah. Kau kena belajar bahasa dengan Nu ni. Sedap pun. Sikit-sikit boleh faham lah. Tapi kalau betul-betul pekat dia. Tak. Tengah Nu dia tak pekat. Tak, maksudnya. Dia ada lagi pekat. Kau-kau. Ada. Tahu belah mana? Tahu belah mana? Sud. Bukan. Berenang. Kuala Berang. Kuala Berang.
Kuala Berang besok sebelah-sebelah lah tu. Aku Kuala Berang besok jauh lagi. Kuala Berang tu kata kat mana? Tahu. Colok ujung. Pernah sampai sana. Dekat dengan tu apa nama Tasik Kenyir tu. Dulu aku pergi Kuala Berang MRSM. Oh. Bukan belajar, aku kerja. Oh, kerja. Jagung sana besar lengang tu. Tak ada jumpa lah. Tak jumpa. Alright guys, so kalau kau nak tengok lagi cerita-cerita yang diproduce oleh Shukri Sulaiman, boleh subscribe YouTube channel dia. But jangan risau, kita pun tengah plan nak come on dengan short film sini. Spek mata 2000 tengah. Ha, itu 2000. Dia punya part 2, kita tak klise, tak pakai part 2. 2000 setengah. Itu kira episode 2 lah. Episode 1 2000. Episode 2 2000 setengah. Faham tak? Tak, orang biasa buat cerita. Kan? Episode 1 dia pakai part 1, part 2, part 3. Kita tak 2000, 3000, 4000. Oh. Ah, macam tu. Hari hari tukar mata ke apa? Ah, tak adalah, spek yang sama. Oh. Tapi dia sembang. Hari ni dia jumpa dia cakap 2000, besok dia jumpa dia cakap 3000. Oh. Goreng. Oh. Alright guys. Alright. So, sampai sini je. Nah. Kalau kau ada video-video menarik nak tengok, nak bagi kita orang tengok, boleh hantar dekat bawah kat ruangan komen, just send je link. Make sure bukan video lagu, because kita apa yang kau lah BTS. Yeah. Alright, jumpa lagi guys dalam reaksi. Assalamualaikum. Ciao.